Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir untuk tahun 2019. Esok bermulalah tahun baru 1 Januari 2020. Ada yang capai matlamat masing-masing, ada yang happy, ada yang masih dalam pembikinan, ada yang masih dalam mencari-cari kehidupan, apa yang dia nak. Okay. Dan setiap akhir tahun kita akan fikir untuk tahun depan. Ada yang kata belum habis, kena habis sampai visa penamat. Tapi esok adalah hari baru untuk tahun 2020. So apa yang kita nak? Apa yang kita nak capai? Kenapa kena buat penetapan matlamat? Kenapa benda ni penting untuk kita kejar di masa akan datang? Okay, simple je. Kalau hidup tanpa tujuan, kita tak ada arah nak pergi. So bila kita ada tujuan yang sebenar, apa yang kita nak, yang kita tetapkan, kita akan ada arah tuju yang betul, mungkin cara jalan pun yang betul, tinggal lagi macam mana kita nak berjalan, kan? So bagi saya sekarang ni, so bila kita masuk tahun 2020, kita kena buat satu penetapan matlamat yang sangat jelas. So bila sangat jelas, okay, kita nak semua benda yang kita nak tercapai. Okay, so saya nak share sikit lah apa penetapan matlamat untuk tahun 2020 bagi Gemilang Empire. Okay, kita dalam kumpulan Gemilang Empire ni sama-sama berganding bahu, okay, mengejar satu matlamat untuk mencapai 20 juta grup ACE, okay, bersama-sama. Okay, tak kira you di mana, dari utara sampai selatan, daripada timur sampai ke Sabah Sarawak. Saya percaya kalau kita letakkan satu matlamat bersama-sama dan kita kejar sebagai satu pasukan yang mantap, dan saya percaya kita akan capai 20 juta tu. Okay? Dan saya harap sangat semua yang ada dalam Gemilang Empire, kita sama-sama kejar matlamat masing-masing dan insyaAllah matlamat agensi tercapai. So tugas kita sebagai leader pula, kita bantu diorang, bantu agensi WP-WP yang ada dalam Gemilang Empire untuk diorang ni pergi dengan ataupun capai destinasi diorang nak dengan penuh sistem dan struktur dan capai hendaknya. Okay, so bagi saya simple je. Okay, kalau kita betul-betul nak capai matlamat tu, first kali mestilah bertulis, yang kedua kena sampaikan pada yang lain. Contoh, bila saya nak 20 juta, saya nak bagi tahu pada semua orang yang kita semua nak 20 juta. So dalam 20 juta tu berapa bahagian you all? You all pilih lah sendiri. Dan kalau you nak 20 juta tu, you sendiri. Okay, you buat duty sendiri. Sebab tu saya kata, kita matlamat, kita nak cari titik persamaan, kita nak bekerja antara satu sama lain dalam satu kumpulan yang mampan, kita nak satu kumpulan yang betul-betul ada timbuk yang kuat, budaya yang baik, keluarga yang baik. So, saya harap sangat kita berganding bahu membudayakan orang di dalam Gemilang Empire ni sebagai orang yang support each other. Jangan sampai kita dengar yang tak best, di mana semua nak tengok orang Melayu jatuh ke, orang bangsa ni jatuh dan sebagainya. Kita sama-sama berganding bahu untuk naik dan tunjukkan kepada yang lain supaya orang lain encourage ataupun termotivasi melihat kita untuk berjaya. So, bila termotivasinya diorang, saya percaya diorang akan buat sama macam kita dan siap-siap join kita kan, nak capai matlamat tu. Dan permulaan baik tahun 2020, nombor pun cantik, 2020, 20 juta. Dan kita nak target seramai orang yang mungkin untuk jadi konsultan dalam WP. Dan saya harap sangat semua di kalangan kita ni bekerjasama, berganding bahu, tolong-menolong. Kita buat sampai baik. Kalau orang lain nak tolong you untuk berjaya, you kena tolong diri sendiri untuk berjaya. Dan sama juga, you kena tolong orang lain sama untuk berjaya. Dan kita fokus. Dan kita participate. Kita join every single activity yang ada dalam bisnes ni. InsyaAllah akan ada lah bahagiannya nanti. So, tak lain dan tak bukan, slogan kita, apa-apa pun perbuatan yang kita buat, rezeki yang kita dapat bergantung kepada kadarnya. Terima kasih.